Only friends ya. Jadi kita aja ya. Online lo. Ya ya ya. Yo guys, balik lagi bersama gua HOHD. Hari ini kita Hero Showcase, bro. Karena masterclass kita gua rasa sudah cukup. Gua udah infoin ke kalian apa aja yang perlu kalian persiapkan untuk naikin hero. Nah, sekarang gua mau sesuai janji gua mau infoin ke kalian tentang hero-hero yang menurut gua bagus buat kalian naikin atau investasikan dari awal game. Nah, kalau kalian pernah nonton masterclass gue yang sebelumnya, gue pernah merekomendasikan kalian bahkan untuk memaksimalkan bukan attacker tapi tanker. Nah, di sini gue mau kasih lihat kenapa gue bilang begitu. Jadi, hari ini ada dua hero yang mau gue tunjukin ke kalian, yaitu satu adalah Kanes Kabuto, satu lagi adalah Tank Top Master. Nah, jadi bagi kalian yang F2P, tentu kalian akan harus mikir-mikir resource kalian ini, baik itu Star Ascension, baik itu nanti kalian punya diamond, kalian mau pakai, mau buat beli keepsack, ini mesti diarahkan ke mana. Karena kalau misalnya kalian terlalu banyak hero yang kalian naikin, akhirnya semuanya nggak maksimal, menurut gue ini kurang bagus juga. Jadi di sini gue mau nunjukin aja langsung ya. Kenapa gue bilang ke kalian Kanes Kabuto itu harus kalian fokuskan. Halo, Bang Ivan, Bang Ramadan. Showcase punya siapa? Showcase punya Insanika kalau Kabuto. Yang pastinya bukan punya saya. Punya saya kan cupu. Nah, jadi langsung aja ke videonya. Jadi di sini sebenarnya si Insanika ini bikinnya udah dari bulan Agustus lalu lah. Jadi waktu zaman-zamannya masih AOE. Orang masih hype-hypenya AOE, CE, Atomic Samurai, Tatsu, dan Golden Ball, dan kawan-kawan. Jadi singkat cerita, di sini dia arena, dia itu top 1. Dia iseng, semua line-up-nya dibuang, diganti sama gajah-gajahan. Cuman taro gajah sama Carnage Kabuto. Dia lawan peringkat top 10 besar masih di arena, dan kita lihat aja langsung ya. Kita lihat langsung deh. Ini namanya sengaja di blur biar nggak malu, boy. Nah, ini lu lihat, isinya tuh cuman gajah, kodok, sama bencong. Ini tuh lu lihat lah. Lawannya AOE. Di sini ada CE, Golden Boy, Tatsu, Samurai. Jadi di sini si Insanika dari awal sampai akhir main itu cuman ada dua hero yang dia naikin maksimal, cuman King sama Kabuto, tapi dia bisa menduduki peringkat satu arena. Ya memang Sultan, tapi dia fokus mainnya gitu. Jadi ini sebagai contoh juga buat kalian, kalau misalnya kalian fokusin satu hero itu bagus banget, boleh lihat.
dia satu-satunya yang naikin Kanetsuka Buto di Agustus itu mungkin ya, di server 55 yang udah capai 1 juta. Apa ini? Ini cuma modal refleks sama HP gede. Gok. Lihat-lihat. Jadi ini alasan gue kenapa gue bilang ke kalian, lebih baik kalian maksimalin satu hero daripada nanggung-nanggung gitu loh. Tapi kalau memang kalian punya resource-nya, kalau kalian kayak misalnya, kalau bintang S, kalau yang SR itu kan kadang-kadang kita bisa dapat keepsake itu dari event. Tapi kalau misalnya bintang 5 itu kan kita terbatas ya, apalagi yang F2P, ya kita harus keluarin diamond, apalagi mesti nunggu mesin ngambil-ngambil bola atau yang muter-muter itu. Nah itu juga kalian harus siapin diamond berapa? 15.000, 18.000. Nah kan nggak mungkin kalian ambil semuanya. Kalian masih perlu ambil apa, nabung bait, black ticket juga gitu loh. Jadi menurut gua investasi yang paling baik di awal itu adalah tank. Karena nanti begitu mid game ke end game itu justru nanti hero-hero yang kalian naikinnya setengah-setengah itu bakal kalian tinggalin satu persatu. Itu gua jamin. Mungkin kalian yang udah main lama pasti udah ngerasa sekarang. Satu hero Amai ya pak. Nah kalau Amai ya nggak juga, dia kan bukan tanker. Susah sih kalau menang cuman pakai attacker. Nah showcase gue yang kedua, kalau kalian ini kan tadi Kanetsuka Buto, tapi belum tentu semua orang punya Kanetsuka Buto, karena Kanetsuka Buto kan harus dari gacha juga. Nah gue siapin satu lagi, karena gue nggak punya alloy, jadi gue nggak bisa tunjukin kalian showcase alloy. Yang gue punya cuma TTM. Nah, TTM ini kan agak mudah ya dapetnya. Pertama kalian bisa dapet dari mall, shardnya kalian bisa beli. Terus kalian juga di awal-awal kan disuruh milih antara TTM, kalau nggak salah ya, TTM, alloy, sama vaksin man kalau nggak salah. Nah kalau kalian milih TTM, kalian bisa maksimalin TTM juga. Buy one sini di lorong belakang boleh. Enggak lah, aku takut sama Amaimu, speednya cepet. Nah ini showcase TTM. Kenapa gue bilang tank itu worth it banget untuk naikin. Ini gue juga lawan, gue saat ini peringkat, waktu ini Agustus juga sama, gue peringkat ketiga, yang gue lawan peringkat kedua. Iya OTK mainnya full speed. Kali seruduk. Shikata no nai koto da. Atomic Zam. Jijoujin demo kakuzu shiro da. Minna ga ore no nikutai o miteiru. Miteiru. 55 ya, punyanya si Senok ini lah. Nggak ada lawan. Atomic Zam. Minna ga ore no nikutai o miteiru. Miteiru. Dan kalau gua cuma ngandelin dia sebagai tank, gua enggak bisa. Atomic Zam. Gokil bro. Ya jadi si Senov ini, ya Sultan juga sama. Jadi dia itu nggak cuma naikin, nggak cuma naikin satu hero loh. Kalau kalian lihat CE-nya itu sudah punya Kiptek. Atomic Samurai yang juga sudah di-check. Kalau nggak salah, terakhir di tapi kalau di Who you kai? Kiete. Gua yang di-check. Atomic Zam! Suraaaaaa!
kata no nai koto da. Benar-benar main. Jijoujin do kakuzu shiro jaba. Minna ga ore no nikutai o mite iru. Mite iru. Otomatis lu punya attack enggak ada attack potion karena kan di yang bawahnya enggak ada. Siapa? Jadi lu mesti make up damage itu apa misalnya lu mau naikin HP dia dari Fuyukai, kiete. Karena di awal-awal juga saya tahu kalian. Atomic Kizam. Mikir kan, oh gua dapat. Atomic Kizam. Atomic Kizam. Coba jelaskan itu poin gua banyak karena gua jarang naikin gear, bro. Karena gua biasanya talent aja. Nah, jadi konten gua kali ini ya seputar kata no nai koto da. Bilang ke kalian bahwa perlu diinvestasikan di awal itu ya. Fuyukai, kiete. Hero yang kalian mau. Atomic Kizam. Buang-buang. Jijoujin do kakuzu shiro jaba. Halo, Rafa Ditama. Siapa? Fuyukai, kiete. Atomic Kizam. Atomic Kizam. Halo Fadil. Atomic Kizam. Saya tembus boy dengan walaupun gue udah thank you banget. Atomic Kizam. 5 k. Akbar temen lu bro. Oke, gitu boy. Ore no sei ni shigeki o ataete kure. Sono tame ni kitan da. Ini gue udah mau naikin boros lagi nih ke merah. Hero merah gue yang kedua. Mudah-mudahan cepat terlaksana. Aduh, ini tuh parah banget loh requirement-nya. 1500, ini 455. Satu hari cuma bisa 9 kali juga. Muntah darah, men. Naikin resource-nya. Oke guys, kalau nggak ada yang mau ditanya, hari ini gue sampai di sini aja. Nanti gue akan bikin konten tentang event baru tanggal 23 kapan? Besok ya? Besok kita merger loh, S55 sama S6, sudah siap belum? Waduh, rame deh ini. Nanti mudah-mudahan chat world rame lagi, penuh dengan drama, jadi servernya nggak mati. Kalau sekarang bisa dibilang nih server apa ya, sepi banget loh, nggak ada yang ya yang ngomong itu aja orangnya. Ya mudah-mudahan nanti hidup lagi lah setelah merger. Fadil gimana kok lu udah mau merger malah lu
quit loh. Gak nunggu merger dulu apa? Lihat situasi. Besok Bang Tom. Iya besok. Si Akbar udah masuk XT loh, tahu nggak lo? Mana ya? Tuh, Akbar join the club. Walaupun gua nggak pernah main, tetap nonton. Yoi, thank you banget nih Kikis. Penonton setia. Besok merger nih S55, S56. Ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap loh merger. Gak tahu nanti musuhnya kayak apa. Tapi si nyamuk kemarin ada nge-scout juga ke sana. Master Zeraus. Halo Master Zeraus. Main OPM juga kah? Bisa masuk loh si Akbar. Iya. Kemarin soalnya pas merger di XT sendiri kan juga banyak yang kurang aktif. Ya daripada semuanya kurang aktif, nanti udah merge nggak maksimal, ya yang nggak aktif kita kick, kita tarik-tarikin semuanya. Persiapan boy buat lawan musuh baru. Sebenarnya 2 minggu sebelumnya gue udah ngomong loh. Buat merch, cuman ya belum sempat terlaksana. Deh, akhirnya pengumuman server merger keluar, langsung deh, gas. Kasih tahu Bang Tom siapa rajanya. Kalau lawan S566 gue masih agak pede. Kalau lawan S57 gue udah gak pede lagi. Lawan otaku itu. Gila-gila sultannya itu di sana. Gold gua terkuras mulu. Kok bisa? Emang lu naikin apa aja sih? Gold ya. Kalau gold itu gua enggak pernah beli gold. Gua cuma ngandelin yang itu loh, apa sih? Daily apa itu namanya? Daily training ya? 3 kali. Iya parah banget klub otaku, bener Fadil. Itu merajai big arena loh mereka. Udah kalau lihat di papan atasnya udah OTK. Pusing. Mereka hero sama monster aja DP-nya udah bisa 7 juta. Hero-nya 7 juta, monster-nya 7 juta. Kalau digabung berapa juta itu? Bisa udah ada yang 9-10 juta kali ya. Ngeri. Ini kalau monster, gue cuman berharap sama Boros doang. Cuman itu doang yang gue naikin pol. Gue naikin Boros demi lawan Insanikanya. Insanikanya lagi. CK-nya Insanika loh. Kalau nggak bingung, gue nggak bisa mati-mati CK itu. Gimana caranya? Nggak ngerti juga. TTM gue nggak bisa lawan Karnet Kabuto. Nih, gue cuma ngelakuin ini loh, Won, Kak. Ini, daily ini aja 3 kali, sudah. Gue jarang pakai sih. Emang pakai yang koin itu buat ini kan? Paling buat gear, yang paling mahal tuh. Ini naikin gear.
Ya, tapi ini gear gue lah 80-85, memang sih jarang gue naikin. Tuh 58.000 sekali naikin, memang parah sih. Cuman gue rata-rata talent melulu sih, gue pecinta talent. Jadinya ya, ini gue jarang beli yang kayak gini-gini, 160 ini gue nggak pernah beli. Ya, jadi ditabung aja udah koinnya. Nih kalau kalian lihat di Epic Arena nih, ini bisa lihat ke peta nih, tuh OTK. Ini gila nih. Ini hero only aja dia 10 juta BP-nya, gox. Ini kalau bisa kalian lihat nih, gua lawan deh, keras banget kayak batu. Itu Magic Man-nya level 21 aja gua enggak. Kayaknya gua susah bunuhnya, setengah mati bunuh dia. I can't play the video. Why? Ketobore. Test line up dong kak, test line up apa nih? Shikata no nai koto da. Test line up di mana? Di arena. Aduh, tuh lihat. Magic Man aja gak mati loh. Aneh banget memang. Mati deh. Entah Smile Man-nya dikasih makan apa. Keras kayak batu. Sakit amat garunya si OTK. Oh iya boy, sakit perih men. My signal is strong, but I can't play the video now. Ah, I see. It's alright, bro. Sedih aku. Ini udah no hope lah. Bingung juga dah lawannya kayak gimana. Do you read my chat, guys? Yes, I can read your chat. Oh, jangan dia nggak tahu lagi. Yes, can read your chat. Nih, kalau Aca nonton, nih Ca, gue kasih lihat nih. OTK gila banget ini. Goks. Ini mirip sama line up yang lu mau nih, Ca. Tapi parah banget sumpah nih lu lihat. Habis FK-nya jalan, Tatsunya jalan, rata langsung. Gak disisain apa-apa gua. Kacau, men. Crot. Gak ngerti gua speednya gimana mereka. Pakai apaan? Pakai Star Ascension kah? Gua nonton sekarang. Yusui Gansaiken. Yusui Gansaiken. Ih, biasanya nggak gini loh. Biasanya langsung habis loh. Padahal gue nggak ada naikin apa-apa. Si KHYE ada channel YouTube-nya sih. Oh, iya bener. Mau dong link-nya. Kalau lo tahu. Kurang itu mah. Gue udah bisa kill King sama Bang round 1. Iya. Halo guys. Danilo Alegre. Finally, I can play the video. Oh, ini Master Zeraus jadi Danilo Alegre. Iya, kalau yang lu tapi terlalu YOLO, Cak.
Kalau yang ini dia keras banget belakang ngelihat. Tapi karena dia pakai zombie man juga sih core-nya. Sama ada bang juga. Only one person injury. Halo. Hello, this is Mugi. Oh, itu Mugi. Hi Mugi. Ini dia server 57 juga, gila. Server 57 sih keras-keras. Susah banget. Gue tadi kiranya merge-nya sekali merge 5 server gitu jadi satu. Untunglah cuma 2. Kalau nggak ketemu ini sih. Amsyong juga. This is my father's account. Oh, okay. Why you use your father account? Hey, use your father account to subscribe my video, okay? Subscribe Hua Hade with his account. Justice Clash! Uwarida. Kutobur. Kalau nggak salah KHYE Station. Oh, oke, okay. Nanti gua cek deh. KHYE Station ya. Shikata no nai koto da. Yang monsternya bang, oke abis ini yang monster, gue kasih lihat. Eh kalau yang monster gue masih ada harapan loh, gue kadang-kadang bisa ngambil spot satu, kadang-kadang. Kalau lagi hoki. By the way, Phantom, do you try to attack top one hero on pick arena lineup? Yes, I just did. You can go backwards. Gue menyesal guys, gue gak ambil keepsake-nya King. Aduh, asli deh. Ternyata sangat berguna loh. Parah loh heal-nya. Gue pikir gak seberapa. Tapi makin kesini-sini kok. Apalagi yang gue lihat footage-nya orang-orang lawan klub boss Boros pakai King yang udah ada keepsake. Itu nambah darahnya kerasa banget sih. Bisa bikin survive lebih lama. PK punya gue bang. Oke, ntar gue PK punya lu. Abis yang monster ya. Uwarida. Kutobur. Uwarida. Mamam. Kalau KS King mah buat deres darahnya. Maksudnya buat deres darahnya? Iya, nyedot darahnya parah. Ah, KO nih. King gua kalau sudah mati KO lah. Jangan deh malu-maluin. Lah kenapa? Bagus loh line up lo. Justru gue mau kasih tahu orang. Ini loh yang dari awal cuma naikin Tatsu doang. Tapi bisa progresnya terhadap. Langsung kita ke ini aja dulu boy. Udah ketahuan hasilnya itu. Nih kalau line up gue bener bisa jadi gue menang. Kalau salah ya udah terima nasib. Bener-bener cekannya di tengah. Aduh salah. Ya sudah nggak apa-apa lah. Bisa apa yo? Ih, nyamuknya nggak mati loh.
Kok bisa gitu? Mati. Yes. Ow. Uduh. Ih. Mudah-mudahan dia enggak. Aduh, ada anak-anaknya. Salah jalan kita, guys. Oke, kalau itu mau kamu. Kenapa ada anak-anaknya? Bawa estetik main anjir. Cuman buat ini doang. Aduh, anak-anaknya ini loh. Aku benci anak-anaknya Genos ini, guys. Sumpah. Coba. Gua tahu. Ini gua pindah sini. Ini gua pindah sini. Salah. Ini pindah ke bawah. Oke. Kayaknya gini deh. Mudah-mudahan. Moroi wa ne. Jangan anil dik. Please. Tak. Adah, bagus. Tembok pertama telah runtuh. Yeay, yang gua anil dik. Ternyata doaku terkabul, guys. Aduh. Tapi ada anak-anaknya Genos loh. Gak kena refleks CK dong. Ah, kalah kita, guys. Kalah. Fix. Gua doain anjil di. Aduh, kalah boy. Gimana ya, CK gua gak boleh mati. Apa gua taruh atas CK gua? Apa gua taruh belakang CK-nya? Dia punya nyamuk. Kalau gua pakai Korgenus, mati juga gua. Udah lah, nothing tulus. Boom. Jangan crit, jangan unyielding please. Aduh, unyielding gue yang mati dong. Oke. Pedang bermata dua memang. Aduh. Gila sih. The Otaku Club from S57 is strong, ya. Yeah. Server 57 have many strong player, bro. There's Otaku and then there's this Savage is from S556, I think. Fifty-six. Wow. We will face with this strong guy. I don't know how to spell this. Maybe this is a Thai name. Sedih.
kalah lo. Ayo tes line up. Tadi siapa yang mau tes line up? Aca ya. Di mana kah? Arena tuh. Nah, Mac Neymar lo. Ayo kita lawan. We can defeat estimating. I see player from Estima. I'm not too strong. It's strong, bro. I cannot defeat that guy. The Thai guy. Very strong. Mac Neymar. Gua lah. Cak lu. Oke, abis ini gua lawan Aca sama Wonca. Aca Wonca. Atomicism. Hati-hati kau Mac Neymar, besok aku punya alloy lo. Shikata no nai koto da. Kunciannya Neymar alloy soalnya. The most strongest club on S56 is Savage. Yes. Correct. Savage. Tapi TTM-nya copot. Maksudnya TTM-nya copot apa? Kok TTM copot? Oh, TTM-nya dicopot dulu. Janganlah kalah gua ntar. Kuncian gua cuma di situ doang lo. TTM dicopot kayaknya gua KO lawan siapapun. Copot TTM sama boros gas. Jangan dua-dua aja dong. Tega bat lo. Shikata no nai koto da. Ini CK-nya si McNamara kok udah kuat aja. Gak OP kalau dicabut dua-duanya. Kau meremehkan kingku kah? King gua lumayan loh. Add speed on sub king first turn. Yeah, I'm too lazy to change. Shikata no nai koto da. Yo, PK is one better. I don't want to PK is one. It will humiliate me if I lose to him. One-sided. Enggak lah bro. Buarida. Win. Siapa mau PK? Aca. Aca di mana kah? Kelamaan, Tuerto aja dulu. I fight this guy. Ah, I lose. Let's see. Shikata no nai koto da. I need to switch TTM with Boros. The only way I can win this is to kill his king. But how? Warida.
Kok garonya dia sakit banget ya? Aduh, gua gimana cara gua bunuh kingnya ya? Aduh, unyielding lagi. Shikata no nai koto da. Aduh. Kayaknya mesti gue balik ke TM sama Boros. What the F is that Kang Geplak Demit? Dia udah build gangster dari awal sih, dia pakai BK kan soalnya. Jadi gangsternya tuh udah imba banget. Pak. Gokil. Shikata no nai koto da. What if I do this? Interesting. Let's do this. We aim his king. Ah, failed, guys. 仕方のないことだ. The barrier of bank is useless if the enemy have king. Yes, correct. It can penetrate tenacity. 仕方のないことだ. Even my TTM also no use. That's why I need to kill that King Kong. Gak mati lo, aneh banget. Pinteran lagi dia taruh isi ZBM-nya di atas itu yang paling lenye. Jadi kan dia kalau mati terus gue nggak bisa nyerang, gue nggak bisa seruduk. Gimana? Yes, your king must die in order for me to win. I hate your king, bro. Owarida. Shikata no nai koto da. Die, you king. Why? I hate. Don't unyielding, please. Ih, unyielding lagi. Susah kali. Lenyek itu apa? Lenyek itu lenje, bro. Mati cepet dia itu. Belum apa-apa udah mati itu maksudnya. The king is counter to bank barrier because of ultimate. Yes. I hate you, bro. I hate you to the max, to the moon. Oh, I know how to defeat this guy. Let's kill his Garou first. I put here. Don't you dare change your lineup while watching me live streaming. Ah, failed. Mission failed. Why? Halo Bang Tom. Halo Akbar Sans. Aduh, aku lagi mempermalukan diriku sendiri loh ini.
Gagal terus dari tadi. Idi, tinggal dikit mulu itu kingnya. Oh iya. Jangan sampai dia niga sama keboros gua, ntar mati dong. Let's see if this will do better. Gua Akbar, yoi, Akbar, halo, selamat bergabung di XT bang, bang Akbar. Si Fadil dulu mau join belum bisa loh, lu hoki banget. Begitu main langsung join. Why don't aim Garo? Now I aim your Garo, bro. But if your king still alive... Aduh... I hate this. Really? Kagak tahu gua? Kagak tahu gua. Iya bener lah. Soalnya dulu waktu si Fadil mau masuk lagi nggak ada slot. Eh bukan nggak ada slot, memang kita nggak mau ambil dari FVC sama 555. Takut servernya mati soalnya waktu itu. Tapi ini karena merger ya. Tuh kan kingnya yang jadi masalah guys. Bukan Garonya, Garonya mah belakangan bisa. Gimana ya cara bunuh King Kong itu? Sebel gua. Gimana caranya? Ih, mati. Interesting. Tapi nggak ada yang bisa bunuh CK-nya kalau kayak gini. Sek, gak tebay tahu tek. Apa tuh tahu tek? Tahu ketek. Kok lu suka tahu ketek? Asam tahu. Gue dikasih tahu sama si Fadil kalau Bang Tom punya channel YouTube. Wih, thank you nih Fadil. Lu udah nonton masterclass gue belum Bar? Kalau lu belum nonton dulu. Itu ada info-info penting kalau lu ini. Udahlah sikat lagi aja. Berharap CK-nya unyielding. Unyielding masih. Tuerto is so hard to kill, bro. Yes. I need to kill his king, bro, but cannot. How? Shikatanaないことだ. Oh udah. One time I try to kill his one that CK unyielding and killed all my teammate. Don't you start to please. Eh, Cak, kalau lu ada footage-nya mau dong. Gua mau mempermalukan Tuerto nih, enggak terima gua. Enggak terima gua, sumpah. Gua harus permalukan dia kembali di channel YouTube gua ini. Sabar Bang Raka. You have another subscriber bro from this account. Yeay, thank you very much Danilo Allegri, father of Mugi. I love you full. Okay. Saatnya melihat Wonca dan Aca. I will PK Aca. Nih guys, yang digadang-gadang katanya Tatsunya paling kuat seantero jagat raya. Bahkan tadi kalau lu orang lihat yang OTK punya, KHYE punya, dia bilang, itu nggak ada papanya sama gue punya bang. Sombong banget anak ini.
Gua kasih lihat. Sekuat apa sih? Ini toh? Nggak dikasih jalan gue ini kayaknya. Itu kok merah semua ya di bawah ini. Tatsunya 11 juta men damage-nya. Gox. Eh tapi kalau lawan gue cuma 8 karena gue punya bang. Lapar koma 3. Mati semua. King gua mati. Garo gua untung unyielding. TTM kena stun loh. Hah? Ya ini mah kalah dong. Gak sempet tenacity. Lain gua di situ bodong. Ya jangan yang bodong dong. Terus gimana cara gua PK lu? Kalau lain lu di sini bodong. Diganti dulu dong boy. The key beast Dr. Genus. The key beast Dr. Genus. Apa key beast? The key is Dr. Genus. Oh, yes. He amplified the damage, right? Dia masih menang melawan Tatsu terkuat di muka bumi. Tapi emang gila guys damage-nya. 8 juta men. Stress. Nah ini. Ya. Ini malah ada bodong. Ini yang tadi kita lawan guys. Tatsu terkuat di muka bumi. Attack 400 ribu sekarang. Hah? Seriusan ini? Ah gila orang ini. Keepsake bintang 3. Insignia bintang 4. Awaken bintang 3. Ini udah apa nih? Attack 14%. Attack 14%. Attack 14%. Attack 14%. Gila. Attack 20%, attack 20%, attack 20%. Dan sigilnya juga udah lengkap. Ini udah level 5. Ah gila. Piercing sigil. Gox. HP-nya doang 1,4. Nih Kang Nyamuk. Kang Nyamuk tergila. Attack 350. Nih boleh ditiru orang-orang no life ini guys. Stun for Phantom, yeah. Manus login. Iya loh, kalau gue lawan CN entah kenapa player gue selalu kena stun lulu. Aneh banget. Oh ya, dan satu lagi bagusnya TTM guys. Kalau lu punya TTM itu kalau lu PvE bisa ngebantu banget tim lu. Contoh kalau kayak di mana ya? Nih gue tunjukin di Institute of Genetic. Ini udah floor, sorry. Ini udah floor 8. Bahkan ini biasanya kalau dia nyerang tim kita kan langsung mati semua sudah. Tapi karena ada TTM, enggak boy. Ih, gua salah dong. Bodoh. Out dulu. Keluar. Rugi. Kok gue keluar dari ini? Aduh, maaf ya, kesalahan teknis, guys.
Kesalahan teknis bukan pada layar televisi Anda, tetapi kepada live streamer yang cupu ini. Maaf ya. Sebentar. I can't believe Acha is so dedicated to Seven Star. His TT. Yes. Dari awal main sampai sekarang dia extreme training selalu Tatsumaki, nggak pernah diganti sama hero lain. Tadi gue mau nunjukin apa ya? Hampir lupa gue. Mau nunjukin ini, bagusnya TTM. RIP PC. Ya maaf ya. Dia nggak boleh jalan. Nah, selama dia sudah keluarin suara. Nah, yang habis itu kita auto aja. Nah, line up-nya lumayan, yang depan-depannya bisa lumayan bertahan lah istilahnya. Nggak langsung mati, boy. Kalau nggak ini ditembak biasa aja sama anak-anak yang genus aja langsung mati. Keplak. Ih, mati. Oh iya, gue skip itu yang apa? Yang biasanya itunya mesti gue naik-naikin. Gue skip semua loh. Gak ada yang gue ambil. Attack percent, crit damage. Soalnya gue udah jarang mainin ini. Sedihnya aku. Shikata no nai koto da. Unyielding pula. Owari da. Kutobun. Kutobun. Ih, kalah loh sama anak-anaknya Genus. Coba anaknya Genus, gua kayak begini kencengnya. Mati lu semua. Gua pakai 6 biji, gua taruh di line up gua. Gitu guys. Oke. Wih, Akbar promosiin gue. Thank you, Akbar. Ting, gue kasih jempol. Oke, segitu dulu dari gue. Nanti kita berjumpa di Hero Hero Showcase berikutnya. Kalau misalnya kalian ada request, mau apa, silahkan di request dalam komen. Nanti gue akan bikin coba sesi live streamingnya. Oke, sekian dari gue. Terima kasih banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe sama like video ini. Oke, kita sudahan dulu. Akun gua udah dihancurin. Udah, sisa boros doang yang masih hidup. Selebihnya ketimpa bangunan mati. Gua itu bang yang Akbar Sans. Oh iya. Iya bro. Hahaha. Fight MB please. MB itu apa sih MB? MB. Who is MB? What do you mean by MB bro? Metal Bat. Apa sih? Oke. Sekian dulu dari gua. Thank you ya. Nanti kalau fight MB nya nanti belakangan. Dadah. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa ya like-nya. Gue belum bisa lawan Metal Bat.
parah kalahnya. Sekali keplak mati semua,